Evan Sanders merupakan salah satu pemain ikatan cinta yang kerap mengunggah konten di Instagram. Berbeda dengan unggahan konten yang lain, Evan Sanders menandai Presiden Jokowi pada unggahan terbarunya. Pada unggahan tersebut, Evan Sanders membagikan video tentang kepunahan Badak Putih Utara yang terjadi beberapa waktu lalu. "Wow, jadi generasi yang menjadi bagian kepunahan Badak Putih," tulis Evan, dikutip media Blitar dari akun Instagram @iam.evansanders pada tanggal 13 Juni tahun 2021. Pemeran Nino dalam sinetron Ikatan Cinta tersebut mengungkapkan harapannya terhadap salah satu spesies badak yang dimiliki tanah air. "Mudah-mudahan badak bercula satu kita bisa selalu dilestarikan," @Jokowi, pungkasnya. Badak Putih Utara dikabarkan punah setelah salah satu badak jantan dinyatakan mati sejak 2018 silam. "Tak benar-benar punah. Saat ini masih tersisa dua badak putih utara betina dan disebutkan bahwa para ilmuwan masih berusaha untuk menyelamatkan spesies tersebut." Unggahan Evan Sanders tentang badak putih utara tersebut menimbulkan berbagai respon, salah satunya adalah Sari Nila. Menjadi lawan main Evan Sanders dalam sinetron Ikatan Cinta, Sari Nila memberikan komentar dengan emoji sedih. Beberapa warganet menuliskan doa hingga berterima kasih kepada Evan Sanders karena sudah membagikan informasi yang bermanfaat. "Semoga ada tindak lanjut untuk dilestarikan," tulis @rida0271. "Semoga manusianya tidak serakah ya. Jadi badak bercula satu masih bisa berkelangsungan hidup," tulis @tutiaditama308. "Saat ada yang punah pasti ada dampaknya pada alam, rantai makanan ada yang terputus, keseimbangan ekosistem," tulis @ristanti.ris. "Terima kasih sudah berbagi postingan yang bermanfaat, jadi tambah wawasan," tulis @nuraidahedeh. "Terima kasih, Bang, informasinya," tulis @herendarvin0806, "jadi bagaimana menurut Anda? Sudah nonton Andin belum tadi?"